Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang sebuah aplikasi bingo foto atau kartu ucapan lebaran ya, Idul Fitri ya. Jadi ini merupakan aplikasi yang bisa membuat untuk kartu ucapan lebaran Idul Fitri ya. Kebetulan sekarang Idul Fitri tahun 2021. Oke. Silahkan sobat cari saja di Play Store dengan ucapan Idul Fitri gitu ya. Nanti akan muncul semua ini seperti ini ya. Kita pertama akan coba aplikasi yang ratingnya lumayan tinggi dulu, yakni yang kartu ucapan lebaran yang buatan Triceratops Studio, yakni 4,7 bintangnya ya. Kita klik dengan besar 14 megabyte. Oke, kita install dulu perisikan. Kalau sudah terinstall, kita klik buka ya. Izinkan foto, izinkan ya. Oke, ini welcome. Ya, ini dia tinggal ini framenya ya atau kartu ucapannya. Keren nih. Oke, ini tinggal ngasih huruf. Ini misal warnanya misal merah. Merah. Oke. Port, oke. Sal hello, oke. Oke. Nah, kita selamat Idul Fitri. Selamat. Mohon. Misal saya dan keluarga. Ya, ini misal ini nama kita atau kita bisa taruh foto kita juga bisa. Oke ya, sangat simpel ini aplikasi yang satu dan banyak lagi frame yang lain. Creation. Terus kita cari yang lain lagi ya. Oke. Kita cari yang 45 ininya bintangnya 4,5 kita install. Oke, kita akan coba ya kartu yang kedua. Kita buka. Izinkan. Izinkan dan create photo frame ya, sama ini kita sama sih bentuknya ya, kita kasih tulisan Joko Andi dan keluarga mengucapkan. Oke, nah ini ya sudah. Mau dia miring atau hurufnya bisa kita rubah. Oke, merah. Kemudian size nya bold. Oke ya, nah ini contoh saja. Ya, oke. Oke, kemudian kita bisa save ya. Oke ya, kita bisa share, kita bisa share ke sosial media ya. Oke, kita lanjut lagi ke aplikasi yang ketiga.
Aplikasi yang ketiga itu yang ini. Ya, ini kita buka. Nah, ini gambar, ini pilihannya banyak. Kalau ini lebih ke koleksi ya. Ini lebih ke koleksi. Wah, ini kurang rekomendasi ya. Ini kurang rekomendasi, jadi kita cari aja. Ini lebih ke gambar ya. Oke. Jadi kita cari yang lain yang kita lihat nih. Kita lihat yang ini. Jadi yang ketiga. Oke, kita yang ini.